Halo, assalamualaikum. Anda sudah menonton H Live bersama saya CK Faizal dan pastikan korang menemani saya hingga ke hujung rancangan kerana berita hiburan yang terkini. Okey, jom kita mulakan cerita tentang Era Fazira yang asalnya diberitahu untuk berlakon di atas pentas konsert Kumohon. Tapi kini, Era akan menyanyi dan berduet dengan penyanyi kerohanian dari Indonesia, Opik. Dan konsert Kumohon Tuhan Berikan Aku Cinta akan berlangsung di Stadium Melawati Shah Alam pada 31 Oktober ini. Baiklah, konsert Kumohon ni mesti ramai yang nak nantikan kejutan kan? Tapi tadi Kak Emma pula dah pecah rahsia, katakan kejutannya antaranya Era akan berduet bersama Opik. Ceritakan sikit tu tentang duet ni. Sebenarnya saya pun dikejutkan hari ini. Saya baru diberitahu bahawa saya diperlukan untuk menyanyi dua buah lagu, satu tu solo dan satu lagi berduet. Dan saya baru dengar lagu tu tadi dan saya kejutan yang besar juga buat saya kerana saya tak pernah berduet dengan Opik dan lagu yang saya dengar tu pun agak it's Islamic song, so something new for me dan I guess saya kena membuat homework saya lah. Yelah, dengan Opik kan seorang yang berpengaruh dalam Malaysia, Indonesia, Singapura kan. Jadi macam Era sendiri pernah dengar ke lagu-lagu Opik ke macam ni? Oh, saya ada CD Opik dalam kereta saya. Saya mengikuti, tidaklah orang kata mengikuti semua-semua CD, but there's one CD yang saya minat. Dan saya tahu, yes, nama Opik sangat besar. Dan lagu-lagunya, kita tahu lagu Islamik kan. Itulah cabaran saya. Bernyanyi bersama dengan seorang yang namanya sudah cukup besar dengan dalam bidang yang dia hebat. Mungkin persiapan untuk konsert Kumohon ni sendiri, bilakah latihan dah bermula ke macam mana? Okey, belum lagi. Saya difahamkan latihan hanya akan bermula minggu hadapan. Lagu pun macam tu kerana partner duet saya tu bukan di Malaysia. Jadi saya kena lakukan latihan saya sendiri di sini dan kami hanya akan bertemu ketika hari the show itself, during sound check. Itu yang saya difahamkan. Jadi itu cabaran lah. Cabaran.